Pertandingan FIFA Matchday Palestina kontra Indonesia akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada tanggal 14 Juni mendatang. Pada laga FIFA Matchday itu, dua sahabat yang pernah bahu-membahu membela Persib Bandung di kompetisi Liga 1 bakal bentrok. Gelandang Palestina Mohamed Basim Rashid akan berhadapan dengan gelandang Persib Bandung Marc Anthony Clark yang membela timnas Indonesia. Sebagai sahabat, Marc Clark tentu sangat senang bisa kembali bertatap muka dengan Mohamed Basim Rashid. Namun saat FIFA Matchday digelar, Marc Anthony Clark menganggap Mohamed Basim Rashid sebagai lawan yang tangguh. Pemain naturalisasi itu sangat paham dengan skill Mohamed Basim Rashid karena pernah bermain bersama-sama di Persib Bandung. Senang bisa lihat Rashid lagi. Sudah lama tidak bertemu. Sekarang bertemu negara lawan negara. Kalau di lapangan sudah tidak ada teman. Tapi kalau di luar berbeda. Saya tahu kualitas Rashid. Tetapi sekarang mungkin agak berbeda sedikit. Shooting dia bagus. Harus diantisipasi dengan blok. Larinya juga dari belakang bisa cari momentum. Jelas Marc Anthony Clark. Leonyo Pasos kini punya tandem dalam mengasuh kiper-kiper Persib di sesi latihan. Karena Imadi Wirawan yang pensiun akhir musim lalu diajak olehnya menjadi asisten pelatih kiper. Pria asal Brazil itu pun menyebut alasan kenapa mempercayai Imadi menjadi pendampingnya. Saat ini Imadi sendiri masih mengikuti kursus kepelatihan diploma CPSSI. Bagi Pasos tentunya dibutuhkan proses adaptasi dari Imadi untuk memulai karir sebagai pelatih. Namun potensi pria asal Bali tersebut terbilang sangat besar untuk bisa melahirkan kiper-kiper jempolan dengan pengalaman yang ia miliki. Sebagai sesama pelatih tentu mereka akan berbagi ilmu serta pengalaman. Pasos pun tidak sabar untuk bertugas bersama Imadi dalam melatih para penjaga gawang Persib di musim ini. Dengan begini dia punya pasangan yang mampu berbagi peran, pikiran, dan tugas di sesi latihan tim. Saya tahu dalam hidup harus memulai dan mengakhirinya. Dan bagi saya, Made punya karakter sebagai pelatih kiper yang besar di masa yang akan datang di Indonesia. Tentu butuh waktu baginya. Tapi dia punya potensi untuk menjadi pelatih besar pada departemen penjaga gawang di Indonesia. Karena dia pernah bermain untuk timnas serta seorang legenda dari Persib. Semoga dia bisa melahirkan kiper-kiper baru untuk masa depan. Saya sudah berbicara dengan Made. Dan Made kini masih mengikuti kursus lisensi kepelatihan. Saya bicara dengan dia. Dan terkadang saya lelah. Karena harus berlatih pagi sore. Lalu malamnya mempersiapkan latihan untuk keesokan harinya. Tetapi pekan depan dia sudah datang dan segera bergabung bersama saya. Jelas Leonyo Pasos. Setelah Sheva Sangga, kini giliran Fitra Maulana, penjaga gawang yang baru saja bergabung dalam latihan Persib pada masa pramusim Liga 1 2023. Sheva dan Fitra langsung dilibatkan Leonyo Pasos selaku pelatih kiper Persib Bandung. Bersama empat penjaga gawang lain, yakni Teja Pakualam, Reki Rahayu, Fitro Dwi Rustapa, dan Satrio Ashar pada Sabtu kemarin. Usai berlatih, Fitra yang baru saja bergabung usai mengikuti program latihan Akademi Persib U16 di Doha Qatar mengungkapkan kesannya bergabung dengan tim senior Persib Bandung. Ia mengungkapkan bahwa bergabung bersama Persib adalah impian yang ia cita-citakan. Dapat panggilan dari Pasos, ia mengaku tidak menyangka karena sebelumnya dirinya tidak terlalu berekspektasi tinggi. Pemain yang masih berusia 17 tahun tersebut mengingat apa yang dikatakan Pasos begitu ia bergabung, bahwa tidak boleh ada kata terlambat, tetap fokus dan juga kerja keras. Baginya, tiga hal tersebut sangat berkaitan dalam kesuksesan seorang pemain ke depannya. Teka-teki mengenai siapa sosok pemain asing baru Persib akhirnya terjawab. Alberto Rodriguez Martin sudah resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar untuk melengkapi kuota Legion Impor musim ini. Rodriguez merupakan pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Stopper berusia 30 tahun tersebut merupakan sosok pemain yang direkomendasikan oleh Luis Mia. Dirinya dianggap bisa menambah kekuatan tim terutama di barisan belakang. Dirinya sudah sepakat untuk menandatangani kontrak yang berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Rodriguez diboyong Persib usai sebelumnya berkostum Sidi Lugo. Di musim 2022 lalu, bek kelahiran Las Palmas ini bermain di La Liga 2 bersama Lugo dan tampil sebanyak 36 laga plus catatan 3 gol.
Kontrak sang pemain selesai pada akhir Juni dan memutuskan hengkang ke Bandung. Dengan kehadiran Rodriguez, Persib kini sudah melengkapi kuota pemain asing 51. Di sisi lain, kemampuan Rodriguez diharapkan bisa membawa perubahan positif bagi tim Maung Bandung. Kesamaan negara bisa jadi alasan Luis Mia membidik Alberto untuk memenuhi kuota pemain asing di Persib Bandung. Catatannya bersama Sidi Lugo di La Liga 2 musim lalu juga jadi salah satu hal yang membuat Luis Mia tertarik. Meski Lugo ada di papan bawah, tetapi statistik individunya jadi pertimbangan. Alberto dinilai memiliki kemampuan fisik yang diperlukan oleh tim. Dia berpostur 190 cm tetapi memiliki kecepatan. Hal ini jadi nilai plus karena Persib musim lalu banyak kebobolan dari serangan balik. Karena itu, akhirnya pria berusia 30 tahun tersebut direkrut oleh Persib Bandung. Selain itu, bergabungnya Rodriguez ke Persib Bandung untuk musim 2023 ini juga memberikan kesan luar biasa tersendiri untuk pemain Spanyol tersebut. Bagaimana tidak? Memang tidak bisa dipungkiri ketika seorang pemain baru bergabung ke Persib, sang pemain akan mendapatkan sejumlah keuntungan besar. Fakta kecilnya saja, akun sosial media pemain tersebut akan diserbu oleh supporter fanatik Persib Bandung yakni Boboto. Berbicara akun sosial media, nah, kemarin setelah Persib meresmikan Rodriguez sebagai rekrutan pemain asing terakhirnya musim ini, spontan Rodriguez merasakan dampak super dari kekuatan Boboto. Jumlah follower di akun Instagram Rodriguez awalnya hanya berjumlah 4.000-an pengikut. Namun usai resmi jadi bagian dari Persib jumlah pertanggal 11 Juni 2023 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sudah menyentuh di angka 65.000 pengikut. Namun jelas angka ini masih bisa saja terus bertambah apalagi sang pemain tampil apik saat kompetisi Liga 1 dimulai. Karena bagi kami, tujuan kami adalah membuat pertahanan lebih aman lagi dan lebih kompak. Kami butuh dan ingin membenahi posisi tersebut. Alberto sebelumnya bermain di kompetisi kasta kedua di Spanyol dan dia bermain dengan profesional. Dia bermain sebanyak 33 kali dan mencetak 3 gol. Itu jumlah yang sangat bagus. Dia juga seorang bek tengah dan tinggi dan cepat. Kami pada musim lalu mempunyai masalah karena terlalu banyak kebobolan dari serangan balik. Saya memahami bahwa dia bisa memperbaiki posisi tersebut, jelas Luis Mia. Dua rekrutan asing baru sudah diumumkan Persib sebelum digulirkannya Liga 1 2023-2024. Tyrone Delpino dan juga Alberto Rodriguez menjadi dua pemain yang dipilih oleh Luis Mia untuk melengkapi kuota pemain asing. Kedua pemain itu pun diharapkan bisa segera ikut berlatih. Saat ini Tyrone masih mengurus kartu izin tinggal terbatas untuk bermain di Indonesia. Begitu pula Alberto yang baru diumumkan tentunya harus cepat diurus dokumen persyaratannya. Luis Mia meminta pihak klub segera menyelesaikan administrasi mereka. Peran kedua pemain ini sangat dibutuhkan oleh tim guna mengarungi kompetisi. Ketangguhan Alberto di pertahanan dan distribusi Tyrone sebagai pengatur serangan tentu akan menjadi andalan Luis Mia. Maka dari itu keduanya harus bisa ikut berlatih untuk memulai proses adaptasi. Luis Mia menilai harus ada proses pembangunan chemistry dua pemain ini dengan pemain Persib lainnya. Tapi sekarang pihak klub harus bergerak dengan cepat untuk mengurus dokumen mereka, supaya mereka bisa datang secepatnya. Karena mereka harus beradaptasi dengan rekan setimnya yang baru. Jadi saya harapkan pihak klub bisa membawa kedua pemain ini, Tyrone dan juga Alberto secepatnya, jelas Luis Mia. Direktur utama PT Liga Indonesia Baru Ferry Paulus menyebut pihaknya telah memverifikasi 17 stadion yang akan digunakan dalam Liga 1 2023. Hingga akhir pekan ini, LIB bersama perwakilan PSSI akan kembali melakukan verifikasi stadion. Ada 4 stadion yang akan dikunjungi, yakni Sultan Agung, Brawijaya, Sijalak Harupat, dan Gelora Bandung Lautan Api. Nama-nama stadion ini diverifikasi LIB karena diajukan 18 klub Liga 1 2023. LIB tidak ingin kecolongan seperti musim lalu, yakni proses verifikasi stadion berjalan tetapi beberapa ternyata fiktif. Ferry mengatakan ada 4 aspek yang menjadi perhatian LIB dan juga PSSI dalam verifikasi. Keempat aspek itu adalah kelayakan infrastruktur, keamanan dan keselamatan,
kemudian fasilitas bidang pertandingan, dan kebutuhan host broadcaster. Selama proses verifikasi stadion, LIB dan PSSI juga didampingi oleh kepolisian. Pihak keamanan dilibatkan untuk pengecekan risk assessment dari Polri terhadap stadion-stadion yang dipakai di Liga 1. Risk assessment dari Mabes Polri memberikan penekanan penilaian stadion dalam 3 kategori. Ketiga kategori itu adalah layak menggelar laga dengan penonton, layak menggelar laga tanpa penonton, dan tidak layak menggelar pertandingan. Parameter yang digunakan Polri untuk risk assessment beberapa diantaranya adalah kelengkapan infrastruktur, mitigasi bencana, jalur evakuasi, dan standar prosedur pelaksanaan pertandingan.